Jenazah Ibunda JJ Govinda, Farida Budiarti akan dimakamkan besok, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Tunggu kedatangan sang anak dan Syahnaz Sadiqah dari Inggris. Diketahui Farida Budiarti meninggal dunia pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Kabar duka itu disampaikan langsung oleh JJ Govinda melalui story Instagram. Jenazah Ibunda JJ Govinda tiba di rumah duka pukul 12.32 waktu Indonesia Barat, diantar menggunakan mobil jenazah berwarna hitam. Sayangnya, baik JJ maupun Syahnaz tak ada di rumah duka. Keduanya diketahui tengah berada di Inggris. Dari informasi yang didapat, rencananya jenazah akan dimakamkan esok hari, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, menunggu kedatangan JJ dan Syahnaz dari Inggris. Di sisi lain, Syahnaz Sadiqah sebagai menantunya pun ikut berkabung. Lantas, ibu dua anak ini memohon doa untuk kepergian sang mertua. Seakan berusaha mengikhlaskan kepergian mertuanya, adik bungsu Raffi Ahmad ini menambahkan kini ibu JJ Govinda sudah tak harus lagi menahan sakitnya. Dia pun berharap agar mertuanya tersebut bisa meninggal dalam keadaan baik.